Video ini gue buat untuk 155 korban Aremania Aremanita yang udah meninggal. Semoga Allah kasih tempat yang terbaik buat mereka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Balik lagi ketemu sama gue Fahri Permana. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, diberikan panjang umur, dimelapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, jadi gue hari ini hari Sabtu sore. Sabtu sore menjelang malam minggu ya. Gue mau ngebahas satu berita. Kemarin gue lagi bentar. Kemarin gue lagi scroll berita gitu, tiba-tiba nongol tuh. Seperti yang tadi gue pasang di thumbnail ya. Jadi dua orang polisi yang kemarin menjadi tersangka dan terdakwa gitu, akhirnya divonis bebas sama hakim. Karena menurut salah satu faktor yang menjadi penilaian Pak Hakim yang mulia ini, mereka berargumen atau mereka berpendapat bahwa sebenarnya tembakan gas air mata itu yang membuat hampir 155 nyawa teman-teman kita, saudara-saudara kita Aremania yang ada di Malang itu waktu tragedi kemarin itu meninggal itu, salah satunya karena angin. Gue respect banget lah gitu dengan Pak Hakim yang mulia ini, pemikirannya visioner gitu loh, maju luar biasa pokoknya. Aduh, Pak Hakim yang mulia, kalau lo ada di depanku gue cium tangan lo Pak Hakim, gila. Gue seneng banget gitu, kita hakim-hakim di Indonesia tuh luar biasa gitu, pandangannya tuh luas ke depan gitu, dia bisa melihat dari sisi yang lain gitu. Bahkan dari angin yang nggak kelihatan pun bisa kelihatan gitu di mata dia gitu, di mata beliau gitu ya, bapak-bapak hakim yang mulia ini gitu. Jadi bebas sudah, dua terdakwa itu divonis bebas, luar biasa. Respect buat penegakan hukum di Indonesia, respect teman-teman gitu ya. Jadi ya khusus buat lo yang keluarga korban atau teman-teman yang ada di sana gitu, yang teman-teman lo mungkin jadi korban gitu ya, lo harus bisa sabar gitu, dan lo juga harus bisa mengerti gitu. Karena ini Pak Hakim ini yang mulia, Bapak Hakim yang sangat mulia ini udah luar biasa gitu, pemikirannya maju gitu. Kita butuh hakim-hakim kayak gini nih gitu, hakim-hakim yang luar biasa gitu ya. Pokoknya respect lah buat Pak Hakim yang mulia ini gitu ya teman-teman ya, respect lah ya Pak Hakimnya. Semoga tuh angin bisa ketemu langsung, besok-besok kita tangkap tuh angin Pak. Emang sialan tuh angin tuh, bikin gas air mata jadi kemana-mana. Aduh, semoga si angin ini bisa cepet ditangkap dan diadilin gitu ya teman-teman ya. Luar biasa udah, gue udah seneng banget lah, dengan puas banget gue gitu sama penegakan hukum yang ada di Indonesia. Gokil. Jadi gitu teman-teman, video ini gue buat untuk 155 korban Aremania Aremanita yang udah meninggal. Semoga Allah kasih tempat yang terbaik buat mereka. Amin. Semoga keluarga korban, teman-teman korban, mungkin lo yang lagi nonton ini mungkin lo punya teman yang lo kenal, lo punya teman yang pada saat itu juga menjadi korban. Semoga ya kita semua bisa bersabar dan ambil pelajaran dari peristiwa ini gitu. Dan buat Pak Hakim yang mulia, tenang Pak Hakim,
besok-besok kita semua juga bakal mati kok, dan kita bakal ketemu sama hakim yang sesungguhnya, hakim yang maha adil, hakim yang gak akan pernah zalim sedikit pun sama hamba-hambanya. Gue Fahri Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.